Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah teman-teman. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita merepotting tanaman aglonema. Kebetulan yang ada kali ini tanaman red stardust yang saya beli kemarin belum sempat saya repotting dan periksa akarnya. Kali ini saya akan buat video yang akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara merepotting tanaman ini. Baiklah, langsung saja kita bongkar satu persatu dan kita lihat hasil akarnya seperti apa. Mari kita sama-sama kita bongkar dulu yang ukuran kecil ini. Ini katanya kata abang yang jual pas saya beli, dia baru memisahkan anakan-anakan dari indukannya. Yang ini dapat 3 pohon. Nah, mari kita periksa satu-satu. Yang pertama ini, ternyata akarnya sangat sehat. Yang pertama, yang kedua, yang kita saksikan, yang kedua juga sangat bagus, batangnya cukup panjang. Ini yang berikutnya. Ini ternyata ada dua ya teman-teman, dan terpisah, dia gabungin jadi satu. Alhamdulillah, ini bonus namanya teman-teman. Oke, mari kita lanjut aja. Untuk medianya saya gunakan, ya, ini adalah media yang akan saya campurkan nanti untuk mengganti media yang lama, yaitu terdiri dari sekam mentah, sekam bakar, kokopit, dan juga pupuk kandang. Untuk saat ini di rumah hanya ada ini doang, jadi kita pakaiin saja dan tidak menggunakan tanah ya teman-teman.